Kembali lagi bersama saya Rizky Octaviano dari Universitas Negeri Padang, English Education, semester 6 sekarang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang song. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak song itu membahas tentang apa? Ya, kalian tahu? Aktif aja nggak apa-apa. Kalau salah pun nggak apa-apa, kan kita belajar. Ini ya. Nah, definisi dari lagu itu adalah, definisinya adalah a composition made up of lyrics and music with the intent of the lyrics being sung. Artinya adalah sebuah lagu adalah sebuah komposisi yang terdiri dari lirik dan musik di mana tujuan lirik adalah untuk dinyanyikan. Ya. Nah, ini social function-nya. Yang pertama, to entertain atau untuk menghibur, of course. Yang kedua, to motivate atau untuk memotivasi. Yang ketiga, to teach moral values untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Yang keempat, to express emotion or yang akhir lagu bisa berupa instrumen saja atau bagian sebelumnya yang diulang lagi. Nah, ini language features-nya. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mempunyai rima. Konsonan rima itu yang ini loh, yang di belakangnya itu sama yang seperti di bahasa Indonesia, AB gitu. Lalu menggunakan bahasa yang puitis, menggunakan bahasa kiasan bukan makna sebenarnya. Yang keempat, kadang-kadang menggunakan bahasa slang atau keseharian seperti tidak, warna, ingin, warna, akan, berada, harus, dan seterusnya. Nah, ini dia tema-tema di topik song. Ada love, cinta, friendship, persahabatan, family, keluarga, peace, kedamaian, motivation untuk memotivasi, yang terakhir religion atau agama. Nah, coba lupa, kita dengar dulu lagunya dari Ed Sheeran. Untuk pilihan lagu sekarang, Ed Sheeran perfect. Dengar, bisa kan dulu ya. Kita pasti sebenarnya dia mengulas semuanya. Bisa jadi karena lagu yang itu mulai dari hafal itu mengurangi tapi Oh,
Kan ada dengar ya. Tahu nggak apa tenses yang banyak digunain dalam lagu tadi? Hah? Simple present atau simple part atau present begini? Kalau saya nggak tahu, paham nggak? Oh, enak ada. Oh, enak. Enak ada. Jadi yang kita pakai tadi itu simple part ya. Jadi banyak yang pakai misal I found, kalau kan artinya I find, jadi I found untuk yang simple part keduanya. Kalau kesimpulan dari lagunya tahu nggak? Kira-kira tentang apa? Temanya temanan kah? Apakah kita kah? Nah, kita ya lagunya. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih kalau di bahasa Inggris ada pelajaran song atau lagu? Itu karena belajar bahasa Inggris sebenarnya yang kalau orang nggak payah belajar bahasa Inggris cuma aslinya nggak susah. Makanya lagu in a fun way untuk bisa juga pronunciasinya ditambah pakai lagu biasanya. Jarang orang yang mengerti kan? Kenapa? The questions that related to narrative text, soal-soal yang berhubungan sama narrative text. So we move. Okay.